Hai guys, di sini aku mau ngenalin dan mereview produk tensimeter lengan tangan. Untuk ini tidak bersuara ya, kita buka isinya. Ada manset. Untuk mansetnya ini itu ukurannya 22 sampai 32 cm. Dan ini untuk potnya. Kita buka lagi, ada mesin tensimeter digitalnya warna biru, tidak bersuara ya teman-teman. Terdapat satu buku panduan. Yuk kita next ke tata cara penggunaannya. Sebelumnya aku mau ngasih tahu nih, untuk tensimeter ini bisa digunakan pakai mini USB atau kabel charger HP, dan bisa pakai baterai A3 sebanyak 4 buah. Untuk tata cara membuka tempat baterainya seperti video ya, digeser ke atas. Ini 4 buah baterainya kita masukkan terlebih dahulu. Ingat ya teman-teman, usahakan baterainya itu yang benar-benar kuat dayanya, soalnya kalau baterai murah itu nggak bisa nge-up atau nggak bisa buat ini tensimeter ini karena nggak kuat. Oke, kita masukkan dulu ini selang tensimeternya. Sudah terpasang, pastikan terpasang dengan benar ya. Lalu kita pasang mansetnya ke bagian lengan atas kita. Nih, di bagian situ ya teman, di video. Oke, kita masukin tangan kita ke sini, pakai. Usahakan pasang mansetnya itu harus benar-benar ketat ya, harus pas. Karena kalau enggak nanti hasilnya akan error. Jika manset sudah terpasang dengan pas, langsung bisa dipakai ya. Jadi kita tekan tombol ini, tombol powernya. Kita pencet. Pakainya harus relax ya, biar hasilnya itu maksimal. Kita tunggu. Oh ya, untuk video ini aku percepat ya. Dan ini hasil tensi aku, bisa dilihat di sini, benar 106. Yuk segera diorder, kapan lagi loh dapat tensimeter murah dan bisa mengecek kesehatan di rumah.